kemari mencari ikan. Apakah di sini ada ikan? Ini apa ya? Oh, ini terumbu karang, guys. Oh, ada rumput. Kukira apa loh? Ternyata kirain apa? Ternyata ada gini. Ini apa sih? Kayak tanduk rusa gitu. Ini bukan gagang laut gitu. Bukan rumput laut, ini apa kalian? Kayak lumut-lumut gitu, tapi nggak berbahaya ya. Tapi kalau kita udah biasa sama suhu dinginnya, bakalan terbiasa aja, nggak sedingin itu. Cuma emang nggak bisa ngeliat sunset. Kalau misalnya aku saja sekalian ngeliat sunset tuh kayak di mana ya? Tegal, Tegalwangi itu udah ditutup, kasian banget, padahal bagus. Dan aku juga ya, kalau step konten ke situ, dulu nih. Karena udah ditutup soalnya. Kalau konten di situ tuh viewersnya gede-gede, sayangnya kehapus. Entah kenapa gitu ya, udah tidak berjodoh. Tapi kalau aku bilang salah satu the best sih pantai yang ada di daerah Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu tuh Tegalwangi. Pokoknya mau lihat sunset bisa Suluban. Suluban juga favorit aku banget. Di sana viewersnya gede-gede. Welcome back to my YouTube channel, Novita Sari SH. Hari ini aku masih mengajak kalian untuk mengeksplor wisata alam yang ada di Bali. Di kesempatan kali ini, aku lagi berada di salah satu pantai favorit aku. Pasti kalian tahu ya, yang udah sering-sering nontonin vlog aku. Jadi lagi berada di pantai. Kita bingung sih mau kemana karena jalurnya masuk pantai Pandawa ya. Gak tahu nanti kita bakal kemana. Ya, sekitaran inilah. Sebelum aku ngejelasin gimana sih perjalanannya kita ke pantai tersebut, ini aku mau kasih lihat kalian gimana sih looks jalannya. Sebersih ini, udah lihat belum? Sebersih ini, sebagus ini. Tidak ada pangnya. Selamat datang di Pantai Pandawa. Karena di Pantai Pandawa terdapat beberapa pantai lainnya. Ada Pantai Timbis, habis itu ada Pantai Pandawanya, dan ada Pantai Tanah Bara atau Batu Bara. Ya aku juga dilupa, pokoknya isi bara-bara yang terbaru. Lihat kenapa ini bersih, karena sudah ini kayak dibuatin tentang sabta pesona gitu loh. Jadi benar-benar aman, benar-benar tertib, bersih, sejuk, indah lagi ya, ramah dan kenangan. Wah, benar banget sih, karena membekas banget di hati aku. Jadi aku balik lagi ke pantai ini nggak ada bosannya, saking bersihnya, saking nyamannya. Pokoknya benar-benar rekomend buat kalian yang ada liburan ke Bali. So, daripada aku basa-basi, ini panas banget, aku jadi bingung mau ngomong apa nih, panas banget. Kita langsung aja deh ke pantai ini, jadi terus lakukan ini, let's go. Dari Pantai Pandawa ini, tapi saya nggak ikon itu, salah satu ikonnya. Itu apa ya? Ya pokoknya gitulah. Kalian tahu kan jalan ke Pantai Pandawa itu kayak gimana bagusnya? Dimanapun kalian berada, kalian bisa menemukan spot-spot foto. Kayak di samping aku terdapat patung dari
Panca Pandawa, yaitu 5 Pandawa. Ada apa yang sampai lupa kok? Apa ya, Arjuna? Yudhistira, Bima, Arjuna, Sahadewa, sama apa ya lagi satu? Tiba-tiba lupa loh di sini. Ya pokoknya begitulah. Pokoknya aku senang banget. Tapi kok kenapa dingin di sini ya? Tadi kan di sana panas. Kalau di sini dingin, dingin banget. Aku nggak tahu perubahan. Cepat sekali di pantai. Semoga pantainya itu tidak terlalu tinggi airnya, karena benar-benar kelihatan banget di sini airnya semua. Semoga nggak sih. Kalian lihat di belakang aku banyak banget ada bisnis, ada mobil mobil. Karena tidak weekend aja pantai ini ramai, tapi weekdays pun ramai banget. Tiketnya tadi untuk 3 orang dewasa itu 26.000 kalau nggak salah ya. 26.000? 28. 28.000. Oh, 29. Oh, 29.000. Nggak kelihatan soalnya. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja ke pantai karena nggak sabar banget daripada kedinginan di sini, mendingan kita main air ke sana. Let's go. Jalan ke sana malah kita ke Gunung Payung, tembusnya melelahkan juga loh. Mendingan di sini aja deh. Di sini kayaknya udah lumayan sepi lah ya. Bagus banget. Pas juga lagi momen surut, guys. Jadi ini jam berapa sih? Ini baru jam 5:30. Tadi jam 5:30 loh, masih cerah ini kan. Aku bilang kalau misalnya lagi musim panas di Bali itu jam 6:30 pun masih cerah lah ya, belum gelap-gelap amat. Apakah kita akan bermalam di sini? Karena nanti mungkin kan nge-shoot belum tentu sebentar ya. Sambil nge-chill dulu dah. Aduh, lumayan melelahkan. Nyantai dulu. Santai di pinggir pantai. Udah lama gak ke pantai di daerah Uluwatu ya. Kemarin-kemarin aku nge-explore-nya. Kemana sih terakhir? Saya lupa. Saya sempat main air juga di wahana di waterboom itu. Abis itu dapatnya ke Karangasem sama ke Tabanan deh. Sekarang balik lagi ke daerah Uluwatu karena emang benar-benar sekangen itu. Dan ini ya pantai pasir putih the best ya di daerah di barat Uluwatu, Nusa Dua itu sih banget. Sekarang kita mau apa ya, aku mungkin bakalan ganti pakai bikini. Abis itu kita bisa jemur-jemur dikit sebelum gelap ya, benar, karena di sini nggak ada sunset. Ternyata matahari terbenamnya di Pantai Pandawa. Sebenarnya tempatnya di timbisnya aku ya. Timbisnya bukan di Pantai Pandawa. Oke, kita mau prepare dulu supaya bisa foto-foto. Tada, udah ganti pakai bikini kesayangan. Tadi udah foto-foto. Ih, kaget aku ternyata ada drone. Sudah, tadi aku bisa foto-foto di sana, di tebing-tebingnya. Bukan tebing sih, itu kayak apa ya? Hutan, nggak tahu dah, pokoknya ada semak-semaknya di sana. Habis itu udah nyobain ini airnya, kenapa di Timis tuh airnya dinginnya pakai banget loh, dingin banget guys. Dan sekarang pas juga lagi surut, kalian bisa ngeliat clear banget suasana airnya, clear. Aduh, dingin banget guys, gimana nih, belum stabil, udah lama banget aku nggak main-main air di pantai. Kita coba ya. Bener, apa kabar kalau ini kayak di air terjun loh, dingin ya, dingin, ini bukan pantai, canda ya. Dingin banget, apa karena aku juga kebiasaan mandi pakai air hangat ya, makanya nggak bisa sedingin ini. Tapi worth it banget sih. Kalau kalian mau pantai yang daerah timis yang lebih sepi, kalian cari di tengah-tengahnya Timis sama Gunung Payung, guys. Oh, dikit lagi kita tuh sebenarnya sampai sama Gunung Payung.
kelihatan banget sih. Kalau dari segi pantai ya, kalau dari jalan kan beda alur. Karena mau berenang kalau gini-gini ya. Wah, ini banget sih. Tapi benar-benar ini cocok banget buat kalian yang mau piknik-piknik bareng keluarga. Karena di sini dari tadi aku lihat banyak keluarga yang piknik, membawa perbekalan. Sampai ada yang gitu lagi, masang tenda di sana guys. Aku sampai merinding. Rasa menguasai pantai ini sendiri. Ini belum siap untuk berenang. Ini yang mau pacaran juga bisa dua-duaan di sini. Bisa ngajak anak kecil karena ombaknya itu di sebelah sana. Tapi kalau misalnya lagi besar atau lagi pasang, aku nggak saranin anak-anak berenang ya, karena bener aku pun udah pernah dipasang datang ke tindis. Itu gede banget ombaknya. Jangan. Ini kan mumpung tenang bisa lah sama keluarga. Anak-anak bisa main pasir, air di pinggir-pinggir gitu. Bener nih, ini karena saking ramenya ya, sampai udah digarap tuh mau dijadiin apa kah, Den? Ada proyek apa juga aku nggak tahu, mungkin lagi beberapa bulan atau tahun depan mungkin udah rilis nih. Apakah yang akan terjadi? Apakah perubahan pada Pantai Timbis ini menjadi apa ya? Karena benar-benar sekarang menjadi salah satu destinasi selain ke Pandawa, orang pada datang ke Timbis. Di jalannya tuh soalnya bagus guys. Dulu ini nggak ada namanya. Aduh, pantatku sakit banget. Dulu di sini nggak ada namanya pantainya, kayak pantai tersembunyi gitu. Ngambang dikit-dikit ya. Ngambang. Enak banget sih. Tapi kalau kita udah biasa sama suhu dinginnya, bakalan terbiasa aja. Udah nggak sedingin itu. Cuma emang nggak bisa ngeliat sunset. Kalau misalnya aku saja sekalian ngeliat sunset tuh kayak di mana ya? Tegal, Tegalwangi itu udah ditutup, kasian banget, padahal bagus. Dan aku juga ya, kalau setiap ngonten ke situ, dulu nih, karena udah ditutup soalnya. Kalau ngonten di situ tuh viewersnya gede-gede, sayangnya kapus, entah kenapa gitu ya, udah tidak berjodoh. Tapi kalau aku bilang salah satu ter the best sih pantai yang ada di daerah Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu tuh Tegalwangi. Kalau kalian mau lihat sunset bisa Suluban juga. Favorit aku banget di sana, viewsnya gede-gede. Kalau aku disuruh ke Suluban mau banget, tapi untuk minggu-minggu ini nggak bisa karena aku benar-benar harus kayak pemulihan. Kemarin ke WB sempat kecapean gitu loh guys, jadi aku nggak bisa ke pantai yang banyak anak tangganya. Jadi kalian maklumilah aku karena masih recovery, masih pemulihan, belum bisa ke pantai atau ke air terjun yang bener-bener blusukan, bener-bener banyak tangganya gitu. Yaudah, aku kan bisa suggest nih ke kalian gimana sih pantai-pantai yang gampang dicari, apalagi anak muda sekarang yang jompo-jompo nih, yang gak mau capek-capek kayak Timbis itu dari parkiran tinggal udah ngeliat pasir. Kalian parkirannya itu di pasir, di hamparan pasirnya, udah lagi semenit aja udah nyampe sama pantainya tuh. Yaudah, yuk kita berenang-renang ke sana dulu ya, sambil melihat-lihat apa yang kita perlu lihat tuh. Lihat ubur-ubur kalian di situ ya. Yuk, cus. Udah enggak dingin lagi. Ke situ yuk guys, yuk. Soalnya bingung ngapain kita di situ. Yaudah, kita kan berenang-renang doang. Soalnya airnya lagi datar, lagi cetek, lagi tidak pasang dia. Tadi aku ngeliat bule lagi kayak bakar-bakar apa gitu. Sepertinya sebenarnya di sini enak banget deh kalau kita tuh lagi manggang. Benar-benar kita ini kan banyak banget ada ranting-ranting, kita susun. Habis itu bakar sesuatu tuh enak banget deh, kayak berberkian. Mungkin next time kita bisa ke sini bakar jagung bakar atau ikan-ikanan yang lain ya. Kok aku bilang tuh benar-benar bunga sakura enggak sih yang warna pink itu? Yang tahu komen ya, itu bunga apa ya yang di belakang aku warnanya ungu. Luas banget. Dan aku emang sukanya di sini pantainya bersih. Enggak ada sampah. Sampah kiriman juga enggak mungkin. Nah, di sini enggak ada sampah dedaunannya pun enggak ada karena udah rajin dibersihin kali ya. Waktu itu sempat karena hujan ada sampah dedaunan. Di belakang juga ada semak-semak gitu, guys. Dulu ada pondok. Pondok kok hilang ya? Tadi diruntuhin pondok-pondoknya, padahal lucu banget tuh pakai foto-foto di sana. Ada sesuatu di belakang. Apa di
Itu ada jalan tembusnya apa enggak? Kita lihat yuk. Bukan, itu tebing. Aku kira ada jalan tembusnya. Tapi kalau di pantai Gunung Payung, kalau kalian nge-scroll di vlog aku ya, di sana ada pantai tersembunyinya kan. Itu benar-benar masuk hutan dulu. Ternyata sekarang udah bisa jalan langsung, ada aksesnya. Apa gitu sih? Apa nih? Belalang. Belalang tuh yang terbang-terbang. Ih. Loncat-loncat lagi. Mana dia ya? Ini belalangnya tuh. Kau lihat yang hijau-hijau tuh, yang loncat-loncat tuh ada belalang loh di sini. Belalangnya terbang-terbang. Mantap belalangnya. Oh, ada yang warna orange juga belalangnya nih, aku lihat nih. Tapi ini pantai termasuk tidak ada monyetnya ya. Jadi buat kalian itu masih safe untuk menaruh barang. Beda banget sama tetangganya di Gunung Payung. Kan banyak ada monyet tuh. Kalau di sini nggak ada, karena dia nggak ada pohon-pohon besarnya, jadi nggak ada tempat dia, nggak ada rumahnya gitulah istilahnya. Apa sih yang kita cari di semak-semak, guys? Bawah. Baru aku mau ngeliatin itu bunga sakura apa nggak? Aku nggak tahu karena bener-bener nggak tahu kayak gimana bunga sakura. Sekian dulu ekspornya di semak-semak ini. Sekarang kita mendingan main-main air lagi dikit karena matahari sudah tidak ada. Udah mau gelap, ini mungkin jam 6 lebih kali ya. Dingin banget guys. Jadi yuk kita berenang lagi. Cus! Aduh, dingin. Lagi balik dingin. Anginnya kenceng banget, tadi padahal udah gak kencang. Kacau deh. Yeah, yang dari Gunung Payung udah mau ke Timbis aja dia lariin itu kano tuh. Coba di sini ada sewa kano ya, kita main-main kano gitu loh. Kan di sana ada sempat viral tuh di Gunung Payung. Kano yang bening-bening itu, tapi di situ enggak ada deh yang pakai kano bening, mungkin sold out. Kita berenang. Kalau ke situ itu jauh banget. Coba ya, lihat-lihat. Oh, di sini banyak batu-batuan karang. Nanti ada bulu babi. Tapi bener, waktu inget gak waktu aku nge-vlog pas tipis saat surut itu banyak banget ada hewan-hewan lautnya kayak bulu babi. Puncak surutnya mungkin udah lewat ya, tapi sekarang termasuk surut guys. Itu mulai pada piknik. Oh iya, ternyata yang bakar-bakaran tuh dari sana. Di sana ada orang piknik. Buat apa ya? Aku tuh penasaran loh. Kalian ada yang tahu nggak? Bisa tulis di kolom komentar. Atau nggak kalian juga bisa request gitu sama aku. Kak, kesini kak. Siapa tahu bisa menjadi ide aku untuk aku tuangkan di vlog YouTube channel Novita Sari SH ini. Kalian bisa komen-komen kalian misalnya pengen aku liburan kemana gitu. Aku sih ada rencana liburan keluar kota, tapi mungkin lagi kisaran lagi 6 bulan gitu kali ya. Baru bisa keluar kota gitu. Bener-bener itu cuma planning aja dari kemarin-kemarin karena aku kan sempat hamil dan udah lahiran. Sekarang kasihlah waktu dulu rehat ya 6 bulan, habis itu kita bisa keluar kota. Sebenarnya aku waktu itu juga sempat ada niatan ke Labuan Bajo gitu. Kayak seru deh situ. Gimana menurut kalian? Apakah aku perlu kemana gitu? Mungkin ada referensi gitu. Aku lihat juga trip-trip di IG atau di TikTok gitu loh. Kayak di Sulawesi itu atau enggak di Kalimantan, di Sumatera tuh pantainya juga bagus-bagus, bersih-bersih gitu, banyak pantai tersembunyi. Please kalian suggest aku tempat mana atau pantai mana yang mesti aku kunjungi, siapa tahu ada rezeki lebih aku bisa ke sana. Tuh enggak kalian bisa yang punya trip atau apa tuh namanya? Kayak tour gitu bisa kok calling aku aja. Siapa tahu kita bisa berlibur sambil ngonten gitu loh. Ya enggak sih? Aku perlu hiburan, perlu keluar Bali juga. Biar nggak di Bali aja ya, perlu juga di luar kota gitu.
kita berenang lagi yuk. Sembari mencari ikan, apakah di sini ada ikan? Ini apa ya? Oh, ini terumbu karang, guys. Oh, ada rumput laut. Kukira apa loh? Kirain apa? Ternyata ada gini. Ini apa sih? Kayak tanduk rusa gitu. Tapi ini bukan gagang laut gitu. Bukan rumput laut ini apa kah deh nih? Kayak lumut-lumut gitu, tapi nggak berbahaya ya. Udah, semakin sore semakin gelap. Kayaknya kita balik aja pulang. Karena tidak ada matahari lagi, aku balik aja sebelum masuk angin. Ini dingin banget sekarang di sini, guys. Aku akhiri dulu video ini. Semoga kalian suka. Terima kasih yang udah support aku selama ini di channel YouTube Novita Sari. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Novita Sari sini, cintai alam kita dan jaga kelestariannya. Liburan di Indonesia aja. Bye. Tenang lagi.